Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam yang ada di Purwakarta, yaitu bendungan atau waduk Jatiluwur yang berlokasi di Kecamatan Jatiluwur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Bendungan Jatiluwur adalah bendungan terbesar di Indonesia. Bendungan itu dinamakan oleh pemerintah Waduk Insinyur Haji Juanda dengan panorama danau yang luasnya 8.300 hektar. Bendungan ini mulai dibangun sejak tahun 1957 oleh kontraktor asal Prancis, yaitu Compagnie Française des Entrepôts, dengan potensi air yang tersedia sebesar 12,9 miliar meter kubik per tahun dan merupakan waduk serbaguna pertama di Indonesia. Di dalam waduk Jatiluwur terpasang 6 turbin dengan daya terpasang 187 MW dengan produksi tenaga listrik rata-rata 1.000 juta kWh per tahun. Dikelola oleh Perum Jasa Tirta II. Selain itu, Waduk Jatiluwur memiliki fungsi penyediaan air irigasi untuk 224.000 hektar sawah, 2 kali tanam setahun. Air baku, air minum, budidaya perikanan dan pengendali banjir yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta II. Selain berfungsi sebagai PLTA dengan sistem limpasan terbesar di dunia, kawasan Jatiluwur memiliki banyak fasilitas lain. Selain rekreasi yang memadai seperti hotel, bungalow, di perairan Danau Jatiluwur ini juga terdapat budidaya ikan teramba jaring apung yang menjadi daya tarik tersendiri. Di waktu siang hari atau dalam keheningan malam, kita dapat memancing penuh ketenangan sambil menikmati ikan bakar. Di kawasan ini pula kita dapat melihat stasiun satelit bumi yang dikelola oleh PT Indosat TBK kurang lebih 7 km dari pusat kota Purwakarta. Sebagai alat komunikasi internasional, jenis layanan yang disediakan antara lain International Toll Free Service atau ITVS, Indosat Calling Card atau ICC, International Direct dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manega, saya akan menjelaskan tentang kuliner yang ada di Purwakarta, salah satunya Sate Maranggi. Ya, Sate Maranggi adalah sate khas Purwakarta, Jawa Barat, biasanya terbuat dari daging kambing atau daging sapi. Selain dari Purwakarta, Sate Maranggi juga banyak dijajakan di berbagai luar Purwakarta sampai daerah Cianjur. Sate Maranggi menjadi daya tarik orang untuk berwisata ke Purwakarta. Penjajah Sate Maranggi dapat ditemukan hampir di setiap sudut kota Purwakarta, di mana sebagian menjajakannya dengan cara berkeliling. Yang membedakan Sate Maranggi dengan sate lainnya, yaitu nama Sate Maranggi itu berasal dari nama sang penjual, yaitu Maranggi. Pada ratusan tahun lalu, Maranggi sangat dikenal akan kelezatan satenya hingga menjadi buah bibir. Sehingga dengan tidak sengaja ketika kita menyebutkan sate, pasti diakhiri dengan nama Maranggi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.